Cek Sanjul. Nah, jumpa lagi dengan saya Wono. Salam Jembret saja. Kali ini apa ya, kedatangan motor Kongslet ini. Ini sudah dicopotin semua dari rilis sampai ECU-nya ini. Kalau dikontak malah nge-slot, nge-drop akinya. Jadi bongkar, dibongkarin semua ini kabel bodinya. Tidak tahu Kongsletnya di mana. Inilah kesulitan untuk apa ya, wong gunung mekanik kampung kalau ada kabel Kongslet, apalagi motornya itu tidak diramut, pokoknya kumel kotor. Jadi Kongsletnya ini enggak tahu di mana. Jadi ya wes, pokoknya diobrak-abrik kabelnya. Kalau dikontak kadang apa ya, kadang bisa hidup kadang enggak, jadi Kongsletnya tuh enggak diketahui di mana gitu loh. Ini dibongkari semua kabel-kabelnya yang dicurigai, karena kadang itu kalau digoyang-goyang kabelnya itu kadang nyala kadang enggak gitu loh. Nah ini sudah dicopotin semua ini, ECU-nya, sensornya, pokoknya yang nempel-nempel soketnya itu dicopoti, kok ya masih apa terjadi Kongslet, ngesrot, pokoknya Kongsletin. Jadi nempelnya di mana ya nggak ketahuan, makanya ini diselidiki. Inilah kesusahan dari apa ya, mencari Kongsletnya itu di mana. Perlu ketelitian, perlu apa ya, pokoknya ekstra ngawur, pokoknya cari di mana letak dari kabel yang terkelupas dan menyambung itu. Ya ini aja yang dapat saya apa ya, bikin video tutorial obrak-abrik kabel karena terjadi Kongslet. Ini biasa menyerang apa ya, motor yang agak lama dan tidak dirawat. Ya ini kejadiannya. Untuk selanjutnya ini padahal ya apa ya, sepele. Tapi yang tersering itu kebanyakan itu di apa, di saklar, di kabelnya situ, di setir yang nempel. Ternyata ini tidak, ini kabel ketemunya itu wis nggak sengaja, pokoknya diobrak-abrik. Ternyata yang Kongslet itu di depan kemudi, di bawahnya itu pinggir kiprok. Terima kasih aja untuk para sahabatnya Wong Gunung yang selalu apa ya, selalu meluangkan waktunya untuk menyimak videonya Wong Gunung, walaupun apa ya, manfaatnya itu sedikit, tapi inilah yang saya dapat, yang dapat saya share karena kesulitan dalam mencari kabel-kabel yang Kongslet. Terima kasih aja yang masih bergabung di Wong Gunung. Salam Jembret Uli dan terima kasih atas keluangan waktunya menyimak videonya Wong Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Salam Jembret. Satu kan? Iya itu. Dok? Matu. Hahaha.
ngendek iki nang ndi, Pak? Lho iku. Tengene iki pro. Oh, iki katek kok, Pak. Iki. Iki ta? Eh, gak kon selasi di sini? Oh iya, selasi di sini. Eh? Iya. Maksudnya iya ya apa? Selasi di sini. Iya, wes bawa, cukup. Iya, 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 Pak. Sama ini gak jadi. Sama sih, selasi, Pak. Rama ada iya, ada iya, 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 iya. Jadi, sensor KKP ini punya, jangan ikut. Dan starter kali ini. Ini. CKP dengan pengatur nih gitu. Bol. Ini sakit mawon, cuma kan masih nempel situ kan dia iso ngetokno apian, Pak. Masuk rusak situ dia iso. Dia iku anggap wis digawe lek sing biasa iku pulser. Pulser iku berarti kabel telu deh. Bisa jalan itu ngono no masalah deh gak butuh nanggone sepul di sini butuh nangaki kecuali le sing apa sini bu abang putih sini bu sing wong selat putih strip apa catu luka nah, aja nih luka itu kan ya bisa jalan. Sing tebel iki. Iya. Iya, Pak. Sing tebel. Wes. Wes. Iya. Sen pasang iki. Ade apa mau satu sing garae gak kena itu apa kok iso urip iso mati ngono wae. Nempel nempel terus ngono. Gak iso mati urip. Garae emosi. Ya urip. Nah, ada apa? Iki njepna pisan iki. Sensor ya itu. Tuh. Diresiki pisan ae buka plok ning.